Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Bangka Pos 930. Edisi hari ini Jumat 18 Februari 2022. Satres Narkoba Polres Bangka Tengah kembali berhasil mengungkapkan kasus peredaran narkotika jenis sabu dari Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan. Seorang pria pengedar sabu dengan inisial MA alias Amel 43 tahun berhasil diamankan pada tanggal 7 Februari 2022 lalu di sebuah rumah di Jalan Brok Ilir, RT 01 RW 04 Kelurahan Sungai Selan. Tak tanggung-tanggung, polisi berhasil menyita barang bukti atau BB berupa narkoba jenis sabu sebanyak 9,70 gram yang sudah dipisahkan dalam beberapa plastik kecil. Diketahui barang bukti tersebut adalah yang terbesar selama operasi antik menumbing Polres Bangka Tengah dari tanggal 1 sampai 12 Februari 2022 lalu. Kepada bangkapos.com, Kamis 17 Februari 2022, MA mengaku bahwa sudah 2 bulan terakhir dirinya menjadi pengedar sabu di sekitaran wilayah Kecamatan Sungai Selan. Dia berkata sabu tersebut didapat dari Pangkal Pinang yang dijual dengan harga Rp1 juta per 1 gram. MA mengaku sebagian besar targetnya adalah para anak muda dan beberapa orang yang memang sudah berlangganan. Pak, kalau boleh tahu udah berapa lama, Pak? Ini, Pak. Mulainya, Pak. Sudah berapa lama, Pak? 2 bulan. 5 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Dan mengambil sabu-sabu ini berapa harganya, Pak? Untuk dijualnya berapa gitu? 1 juta. 1 juta per gram ya? Ya. Hampir 10 gram tadi. Oke. Pak, untuk biasanya jual distribusinya Pak sekitar Sungai Selan atau gimana, Pak? Sekitar Sungai Selan aja berarti, Pak ya. Nah, itu ada target-targetnya enggak, Pak? Pembelinya, Pak. Pak, anak-anak muda gitu apa memang? Ya, anak muda. Udah ada langganan-langganannya mungkin, Pak ya. Ya. Jadi di Sungai Selan ini merupakan salah satu fokus kita, Pak ya, karena ada beberapa kejadian yang dapat diungkap di wilayah Sungai Selan ini, dan kita sinyalir barang-barang ini memang diselundupkan masuk dari Pulau Sumatera, dan di Sungai Selan ini kita sudah bekerja sama, ya, di sana ada mall air, ada Lanal, ada ASDP ya Pak ya, kemudian ada Bea Cukai juga. Kita beralih ke berita selanjutnya. Harga kedelai impor naik membuat sejumlah pengrajin tahu dan tempe harus memutar otak. Dampak yang ditimbulkan pun tidak main-main. Cek penjual tahu tempe di pasar induk tradisional Kota Pangkal Pinang menyebutkan tak berani menaikkan harga tahu tempe lantaran takut pelanggannya hilang. Kendati demikian, ukuran tahu tempe yang dijualnya saat ini lebih kecil. Tempe dari pengrajin seharga Rp3.500, sebelumnya hanya Rp3.200. Namun ia tetap menjual dengan harga Rp5.000 tanpa kenaikan. Kalau segi ukuran sih tetap aja kami, nggak ada pengurangan. Karena pemasarannya susah nanti kalau dikurangi. Ini kan 12.000. Dan normal kalau dulu sekitar 8.000. Pasar burung di Apoy. Kalau segi omset biasanya paling enggak 50% kita dapat, sekarang paling enggak 30%. Pasti bertanya kok stoknya kurang. Ya karena itulah, memang kadang kalau mau bikin banyak juga susah, kadang sekarang orang jualan kadang sepi kan, kadang ramai juga. Kalau tengah ramai nggak apa-apa kita bikin banyak, kalau tengah sepi sayang kan sama modal sama bahan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Australia melalui Duta Besar atau Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, menyerahkan secara langsung beasiswa Vivian Gordon Bowden Education Prize kepada mahasiswa Universitas Bangka Belitung di Balai Besar Peradaban Gedung Rektorat UBB pada Kamis 17 Februari 2022. Sekira ada 4 mahasiswa yang menerima beasiswa dari pemerintah Australia tersebut. 2 mahasiswa penerima beasiswa periode tahun 2021, yakni Nurul Alivia Zetira, jurusan Sastra Inggris, dan Aidil Pramuja, jurusan Manajemen Ekonomi.
serta dua mahasiswa penerima beasiswa tahun 2022, yakni Angelia Syaputri dari jurusan akuntansi dan Yuda Kurniawan dari jurusan hukum. Setiap tahun kita diberikan alokasi 2, dan ini sudah berjalan lebih kurang 5 tahun, dan setiap setahun anak-anak kita menerima itu lebih kurang sekitar 2000 dolar atau sekitar kira-kira setara dengan 20 juta per tahun, dan mereka melakukan seleksi secara kompetitif. Jadi kita hanya mengirimkan nama-nama yang mendaftar, lalu nanti kedutaan besar Australia di Jakarta yang memutuskan siapa yang akan menerima. Tahun ini, karena tahun kemarin tidak ada penyerahan secara resmi, tahun ini diterah-terah terimakan secara resmi 2 orang 2021 dan 2 orang untuk penerima tahun 2022. Bagi kita, beasiswa Vivian Gordon ini sangat bergengsi, di samping karena jumlah, juga karena jumlah yang mengikuti atau mendapatkan alokasi itu cuma sedikit, sehingga seleksinya pun berlangsung ketat. Nah, apa yang harus disiapkan oleh anak-anak kalau ingin ikut Vivian Gordon? Pertama, mereka harus tentu memiliki kontribusi di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mengukurnya? Nanti kan ada CV di sana, lalu ada letter of motivation. Nanti kelihatan kan di profilnya ini, anak ini sudah melakukan apa, sudah menulis apa, kemudian sudah beraktivitas apa yang sifatnya bisa berguna di... Kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Bangka Mulkan meresmikan Masjid Al-Marhamah, Desa Cengkong Abang, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dan silaturahmi pengurus Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT sekecamatan Mendo Barat pada Kamis 17 Februari 2022. Peresmian masjid berlantai 2 ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Setelah bupati meninjau masjid, kemudian dilanjutkan makan bersama, tradisi nganggung, dan salat zuhur berjamaah. Baik, Mirsa Bangka Pos, selesai sudah Bangka Pos 9.30 pada pagi hari ini. Untuk berita-berita terupdate, nanti teman-teman bisa akses langsung di web Bangka Pos di www.bangkapos.com dan posbelitung.co. Baik, saya Rizky Wardianti dan kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.